Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wabihi nasta'in ala umri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala asy-syekh al-imam al-hafiz Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah al-Jufi al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Amin. Babu shofil awali, ini bab tentang shof yang pertama. Ada sebuah hadis Nabi mengatakan khairu shufufir rijal awwaluha wa syarruha akhiruha, wa khairu shufufin nisa akhiruha wa syarruha awwaluha. Sebaik-baik shaf laki-laki itu di depan, seburuk-buruk shaf laki-laki itu di akhir. Sebaik-baik shaf perempuan di ya. Sebaik-baik sop perempuan di akhirnya, seburuk-buruk sop perempuan di awalnya. Jadi laki yang paling bagus di depan, kalau perempuan di belakang. Ya. Makanya kita harusnya apa? Berlomba sop di depan. Dan lagian kita di dalam fikih kita Syafi'i, kalau umpama di depan kita ada furjah kosong yang di mana kita masuk dapat masuk, lalu kita enggak masuk, kita tetap di situ aja, kita enggak mau masuk kita, maka kalau seperti itu tafutu fadilatul jamaah, luput keutamaan jamaah. Maka kalau kita umpama ngelihat ada furjah di depan kita, ada lowong, bisa kita masuk ke dalamnya, kita masuk. Kalau kita enggak masuk, maka kita enggak dapat keutamaan jamaah. Ini kalau dalam kondisi yang normal. Kecuali kondisi yang tidak normal seperti ini, ya, takut nanti ada penyakit, apalagi corona, pemerintah suruh kita supaya jaga jarak, maka ini insyaallah enggak apa-apa. Artinya insyaallah masih tetap dapat ya keutamaan berjamaah. Kenapa? Al-hukmu yadurru alal illah, karena hukum berputar atas ilat, karena ada ilatnya maka la ba'asa, enggak apa-apa. Ya. Nabi mengatakan itu karena waktu itu enggak ada ilatnya. Kalau sekarang ada, sangat mungkin kalau Nabi ya umpama ada di zaman ini lalu ada penyakit, insyaallah ya beliau adalah seorang yang sangat bijaksana. Seorang pemimpin yang memikirkan umatnya supaya selamat. Nabi itu seorang yang sayang kepada umatnya, harus selamat. Beliau memikirkan umatnya mesti selamat. Sayang dari dunia sampai akhirat. Selamat dari zahir maupun batin. Selamat dari dunia maupun akhirat. Wa bilai qala hadatsana Abu Asimin an Malikin an Sumayyin an Abi Shalihin an Abi Hurairah. Dari Abi Hurairah qala, beliau berkata qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda asy-syuhada al-ghariqu wal mat'unu wal mabtunu wal hadimu. Orang-orang yang mati syahid kata Rasul adalah al-ghariq, orang yang tenggelam,
Jadi tenggelam itu termasuk mati syahid. Orang yang tenggelam termasuk mati syahid. Cuma yang dimaksud syahid di sini adalah syahid akhirat. Syahid itu ada tiga. Ada syahid akhirat, ada syahid dunia, ada syahid dunia akhirat. Ini yang akan kita sebutkan di sini adalah syahid akhirat. Kenapa dikatakan syahid akhirat? Karena dia akan diperlakukan sebagaimana layaknya orang yang mendapati pahala syahid nanti di akhirat. Kalau di dunia dia diperlakukan sebagaimana ya di dunia, maksudnya diperlakukan di dalam ya menyiapkan kematiannya. Apa orang yang seperti ini, syahid yang seperti ini, yugosalu ya yudofanu yugosalu yukafanu yusolla wa yudofanu. Dia diperlakukan di dunia sama orang mati biasa, yang mati biasa apa? Dimandiin, dikapanin, disolatin dan dikuburin. Ya. Empat dikasih. Tapi nanti di akhirat dia akan diberikan pahala yang mulia, pahala orang mati syahid. Itulah kenapa dikatakan syahid akhirat. Di akhirat dia dikasih kemuliaan syahid. Ada syahid dunia doang. Siapa tuh syahid dunia doang tuh? Orang yang menuju medan perang untuk melawan orang kafir, ya, untuk supaya dikata gagah, dikata berani, dikata hebat. Padahal atnya ya, dia melawan orang kafir. Padahal tampangnya cakep, bagus. Melawan orang kafir perang, mengucapkan kalimat Allah. Zahirnya cakep, tapi batinnya jelek. Ya. Sama kita ngaji pun begitu. Ada karena yang lain. Ini seperti ini. Maka orang yang seperti ini ketika dia berperang karena untuk gagah-gagah, supaya dikata gagah, supaya dikata pahlawan, supaya dikata berani, supaya dikata hebat, lalu dia mati meninggal dunia, maka orang ini namanya syahid dunia, bukan syahid akhirat. Kenapa dikatakan dunia? Karena di dunia dia diperlakukan seperti orang mati syahid. Ya. Tidak disolatkan, tidak dimandikan, dibungkus dengan pakaiannya itu dan dikuburkan. Tapi nanti di akhirat digebugin, dipantingin. Kenapa? Niatnya tuh yang salah. Ada yang ketiga, syahid dunia akhirat, yaitu dia perang melawan musuh li'alai kalimatillah zahiran wa batinan lillahi ta'ala. Hatinya karena Allah, lahirnya juga karena Allah, artinya badannya karena Allah, perang karena Allah, tidak ada karena yang lain-lain. Maka orang ini ketika mati di medan perang, ya, mati karena perang untuk meninggikan kalimat Allah, maka dia syahid dunia akhirat. Di dunia dia tidak disolatkan, tidak dimandikan, tapi dibungkus dengan pakaiannya dan dikuburkan. Nanti di akhirat dia akan diperlakukan orang-orang yang mati syahid dengan penuh kemuliaan. Masya Allah. Nah.
itu orang yang mati syahid. Makanya kita harus jaga nih hati kita. Jangan sampai ada karena selain Allah. Al-gharik, orang yang tenggelam termasuk syahid. Syahid akhirat, tenggelam. Orang mati tenggelam. Mana? Lagi kebanjiran, mati. Itu syahid. Ya. Suka kebanjiran enggak rumahnya? Ada yang mati. Ya. Syahid. Wal mat'un, dan ya, orang yang sakit kusta mati syahid. Wal mabtun, orang yang sakit perut. Nah, yang sakit perut nih mati. Muntaber, muntah berak. Berak-berak, muntah, perutnya sakit, meninggal dunia. Syahid akhirat. Itu hadiah dari Allah. Wal hadimu, dan orang mati karena reruntuhan. Jadi dia itu ketiban reruntuhan. Mati syahid akhirat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala walau ya'lamuna ma fi tahjiri las tabaku. Jikalau mereka mengetahui apa yang ada pada ya menuju salat, las tabaku, niscaya mereka ya, niscaya mereka akan berlomba-lomba. Jadi kalau mereka tahu apa yang ada tentang menuju sholat, kalau sholat itu harus bagaimana, harus segera, niscaya akan berlomba-lomba. Oh, saya duluan, begitu. Kalah ngambil sembako mah, ya. Ngambil sembako kan desak-desakan, masih kalah. Andai kata dia tahu tentang keutamaan fadilah, akan ya tentang sop yang pertama. Makanya ada guru kalau muridnya ngapa-ngapa, muridnya kurang bagaimana, itu disuruh sembahyang di sop pertama ya, disuruh begitu, ya kan, begitu. Supaya apa? Supaya jadi benar gitu. Kenapa? Karena di sop pertama banyak kemuliaan. Walau ya'lamuna ma fil atamati wa sum'il atawhuma walau habwan, dan jika mereka mengetahui apa yang ada pada salat atama, salat isya dan subuh, niscaya mereka akan datang kepada keduanya sekalipun habuan, merangka akan diupayakan walaupun merangka. Artinya apa nih? Nabi pengen uji kita, Allah pengen uji kita. Emang hidup ini mesti ujian? Nggak boleh, nggak ada ujiannya. Harus diuji. Harus diuji. Siapa sesungguhnya yang paling hebat, yang paling dekat, yang paling pantas, siapa sesungguhnya? Diuji. Kita di dunia ini diuji, penuh dengan ujian. Capek, lelah, letih, harus begitu. Harus diuji. Kalau enggak diuji nanti iri, datang-datang orang dikasih piala, iri enggak? Itu enak dia dikasih piala, saya kagak. Nah, ngiri enggak? Ngiri. Makanya diuji. Siapa yang lulus, dia yang dapat. Capek, tapi dia terus berusaha, lelah terus berusaha, letih terus berusaha. Ya. Duitnya kurang, duitnya habis, umpama begitu, diuji. Ngantuk, terus getaran ngantuknya, diuji.
ngantuk cari tempat mana yang enak nih. Enggak lulus, yang lulus ta'an. Biar bisa ibadah kepada Allah. Biar bisa lulus. Walau ya'lamu ma fi saffil, ya. Itu apa tu? Coba selat ini kamu. Walau ya'lamuna ma fi saffil muqaddami lastahamu, lastahamu ya. Walau ya'lamuna ma fi saffil fi ma fi saffil muqaddami lastahamu ya. Walau ya'lamuna, jikalau mereka mengetahui ma fi saffil muqaddami, apa ya, rahasia apa yang ada di saf yang pertama, lastahamu, niscaya mereka akan berlomba. Mereka akan berlomba kalau tahu. Bagus enggak dikasih tahu. Ya, jadi ini terghib, ujian, apa ini motivasi buat kita, yang merupakan juga suatu ujian buat kita. Siapa di antara kita yang benar-benar imannya hebat? Siapa yang benar-benar patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasul-Nya? Siapa yang benar-benar menjalani ilmu, mengamalkan ilmu, siapa kira-kira? Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dipilih sama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Allahu a'lam bissawab.